rasanya ya ini anggur merah ya. Ini khas anggur Italia, Rubino Chianti. Buonasera, come stai? Baik-baik semuanya. Nah, pemirsa, sekarang kita mau cicipi masakan Italia di Domus Italian Restaurant, Jalan Veteran 1, Pasar Baru. Ayo, kita lihat. Selamat malam. Oke, terima kasih. Wah, kalau makanan Italia itu repot, pemirsa, banyak. Mestinya mulai dari antipasti, itu makanan pembuka ya. Ada salad, ada sup. Tapi saya cuma sendirian mau makan sederhana ya, aja mas. Kita mau coba sendiri pak, ini spesial. Boleh, boleh. Oke, ini saya mau ambil primonya, spaghetti aglio olio di peperoncino. Oke. Lalu makanan utamanya mau sama. Coba. Ini pak. Boleh, boleh. Vitellino ya, itu tenderloin. Ya. Tapi saya minta sayurnya diganti ya, mas. Verdure, ya. Verdure ala grill ya. Ya. Minumnya apa pak? Di Itali memang makanan yang populer itu spaghetti atau pizza. Si. Oh. Oke. Masih. Wah. Ya, masih. Buon appetito pemirsa, artinya selamat makan. Ini nama spagettinya adalah spaghetti ala aglio olio peperoncino. Itu sederhana banget. Aglio itu artinya bawang putih, olio itu minyak, kita pakai minyak zaitun. Peperoncino cabai merah, kesukaan orang Indonesia kan. Sekali-sekali kita makan spaghetti tapi ada pedes-pedesnya. Wah, itu kelihatannya minyak zaitunnya. Anggur Itali, Rubino Chianti. Boleh, boleh, boleh. Cocok. Ini makanan kedua. Wah. Oke. Okay. Ini namanya Vitellino ala Marsala. Vitellino itu bil daging sapi muda ya, potongan tenderloin. Ala Marsala karena masaknya dengan Marsala. Marsala itu semacam namanya verdure ala griglia. Verdure itu vegetable, sayur-mayur. Ala griglia artinya grill. Jadi ini ada beberapa jenis sayuran ya. Ada paprika merah, kuning, dan ini paprika hijau. Terus ada lagi ini zucchini. Zucchini itu seperti timun bentuknya, tapi bukan timun. Lalu ada terong, ada tomat, dan semuanya itu di grill. Jadi rasanya enak banget. Itu bumbunya pun sederhana, cuma pakai olive oil, minyak zaitun dengan sedikit garam dan merica. Ini makanan Italia yang sungguh enak. Saya tadi bilang bellissima, luar biasa enak. Nah, pemirsa,